Sempena pertandingan akhir Bintang RTM 2024, satu mini karnival diadakan di pekarangan auditorium Angkasa Angkasa Puri Kota Media. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Nurhela Razali di sana. Silakan, Ella. Terima kasih rakan penyampai Sahih di bilik berita RTM. Sekarang saya berada di mini karnival Bintang RTM bagi menyaksikan pertandingan akhir Bintang RTM yang akan dimeriahkan lagi pada malam ini di TV2 pukul 9 malam. Okey, mini karnival Bintang RTM ini dijadikan bertujuan untuk memeriahkan lagi pertandingan Bintang RTM yang diajar secara langsung dan juga you all boleh menantikannya secara live disaksikan dekat orang panggil ini ruang lega di bawah auditorium Angkasa. Mini karnival ini juga diserikan lagi dengan DJ Corner oleh rakan radio rasmi National FM dan juga kemunculan khas penyanyi dari seberang Anggi Marito dalam sesi bertemu peminat. Tapi sayangnya saya tidak dapat bertemu dengan dia untuk live secara langsung bagi peminat anda di sana. Tapi tak apa. Jadi semalam kita boleh kongsikan lagi apa je aktiviti yang ada di sini, di mana. Okey, aktiviti seperti reruai, program orang kata reruai, pameran dan juga jualan food truck turut disediakan. Selain itu, terdapat juga layar LED buat pengunjung ataupun penonton yang hadir lewat yang tidak dapat masuk ke auditorium Angkasa. Jadi anda akan disediakan dengan LED untuk saksikan persembahan dan pertandingan Bintang RTM pada malam ini di LED di bawah studio ini. Okey, mini karnival ini juga telah berlangsung pada pukul 4 tadi dan akan berakhir sehingga malam nanti. Jadi jangan lupa saksikan beramai-ramai dan mana yang berhampiran boleh datang ke auditorium Angkasa RTM untuk memeriahkan lagi Bintang RTM pada malam ini, dan mana yang boleh saksikan secara langsung jangan lupa di TV2 pukul 9 malam dan jangan lupa juga boleh saksikan di RTM Click. Okeylah, itu sahaja daripada saya di sini. Kita kembali kepada Sahih di studio berita.